Halo guys, ketemu lagi barengan Garasi 77 Channel. Gimana guys, sehat-sehat semua ya guys ya. Jangan lupa stay at home. Jangan banyak, jangan kemana-mana dulu. Di rumah aja. Jangan lupa cuci tangan. Sehat-sehat terus ya guys ya. Oke, kali ini kita akan bahas nih, ketemu lagi ya, dengan si Hot Wheel Thomas. Ya, ini Hot Wheel Thomas Edition. Namanya Loco Motorin ya. Oke guys, kita akan unboxing dan review bareng-bareng seberapa kerennya, seberapa serunya dan lain-lain semua. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share videonya ya guys ya. Thank you yang udah subscribe, makasih banyak. Yang belum subscribe, please subscribe, pencet loncengnya biar nanti kalau ada video baru langsung ada notifikasinya. Oke guys, let's check it out. Oke, sekarang kita akan bahas si Thomas nih, Thomas and Friends ya, seri Thomas and Friends di sini dari seri Hot Wheel Metro guys, Hot Wheel Metro ya. Dia mobil ketiga dari 10 mobil dan dia adalah track star, jadi mungkin cocok buat balapan ya, katanya cocok buat balapan. Nanti kita lihat base-nya besi apa plastik ya sekalian. Di sini ada Hot Wheel Metro, terus apa nih segala macem ya. Ya, tadi dibilang udah nomor 3 dari 10 macam mobil. Dia lot 2020, kalau nggak salah lot F ya. Kalau nggak salah lot F. Gue dapet di Indomaret, harganya 29.900. Masih jarang sih gue lihat ya, masih jarang. Di tempat gue masih jarang gue lihat. Cuman mungkin ada beberapa teman-teman diecaster yang udah ngeposting ketika dia lagi hunting dan dapet ini. Kita akan coba buka, kita akan bongkar ini. Kita lihat nanti dalamnya gimana, kerennya gimana, dan ini sebenarnya cocok buat anak ya, mungkin ya, bagi yang punya anak nih pasti akan demen banget nih, karena Hot Wheel baru kali ini ngeluarin seri Thomas, dan mungkin nanti kedepannya nggak cuma Thomas doang, tapi mungkin ada yang teman-teman yang lain yang akan dibikin kayak gini juga, mungkin, gue pasti berharap gitu, jadi biar seru aja koleksinya. Oke, kita bongkar dulu guys. Oke guys, ini udah berhasil kita buka. Ini kita lihat ya, keren sih ininya, artworknya lumayan bagus. Ini dia mobilnya. Ada nomor 1 di sini karena Thomas kan dia angkanya nomor 1 ya. Nah, ini mukanya men, lucu ya. Ini dia bentuknya cat ya, decal gitu, bukan berupa cetakan diecast tapi kayak berupa ya kayak decal lah, kayak paint gitu ya, dicat tuh lihat. Oke. Jadi bukan kayak dicetak gitu ya. Jadi memang dia kalau misalkan jatuh-jatuh atau ketabrak-tabrak bisa jadi akan bocel sih gitu. Kalau memang dimainin. Jadi siap-siap aja kalau dikasih ke anaknya pasti akan dimainin, dan mungkin kalau kena pintu atau kena apa gitu pasti akan bocel nih. Oke, kita akan bahas dari atas dulu nih. Ini plastik semuanya. Ini juga plastik si engine-nya ya. Tapi lumayan bagus chrome dia, dibikin chrome. Ya, sampai dalamnya juga nih kelihatan nih di sini dalamnya. Itu juga sampai engine dalamnya. Nah, di belakangnya ini. Ini juga chrome juga, plastik juga, ini juga plastik ya. Ada tanda Hot Wheel di sini, bannya juga ban plastik, warna biru lucu keren, karena memang bikin sejajar sama si sejajar sama ya seragam maksud gua sama si Thomasnya. Oke, untuk base nya itu base nya besi men, besi bukan plastik. Jadi memang dia cocok di sini dibilang track star kan. Jadi memang kalau track star itu kebanyakan base nya besi. Jadi bagi para teman-teman yang demen apa namanya main track gitu ya, bisa dicoba nih, mungkin aja bagus gitu ya. Dan ini lihat ada bolongan di sini, ini kemungkinan gue nggak tahu sih, prediksi gue mudah-mudahan nanti ada seri yang Thomas yang lain dia akan ada gerbongnya mungkin ya, jadi bisa dimasukin di sini, diceklok gitu. Kalau ada keren banget nih, atau jadi ntar jadi kayak kereta beneran gitu, which is very good sih kalau emang ada ya. Mudah-mudahan aja ya, kita lihat aja, kita tunggu aja. Oke, di sini namanya Locomotorin.
Hot Wheels 2019 Mattel made in Malaysia ya. Oke, so kinda cute, cocok buat anak-anak yang kalau mau apa ya main dengan Thomasnya gitu, disandingin sama Thomas yang beneran nih bagus. Cobain di track juga mungkin bisa kelihatan dia bisa cepat apa enggak. So gitu aja guys ya reviewnya, keren sih. Ya mungkin nggak akan gue ternak sih, cuman bagus aja sih, unik. Mudah-mudahan sih emang akan ada seri yang lainnya ya. Jadi dari Thomas and Friends ini, mudah-mudahan dia akan keluar lagi. Ini ada angka 75 apa ya? Oh ini angka 75 adalah ulang tahunnya Hot Wheels ya mungkin ya. Sekarang udah 75 years soalnya mereka. Wow, ini makanya gue ngebukanya ini biar nggak rusak ya. Ini mungkin ada sesuatu di sini yang nggak tahu nantinya akan ada apa gitu ya. Biasanya sih gitu, ada surprise-surprise biasanya ya. Oke, so far gitu aja quick reviewnya. Gue suka banget sama mukanya ini, lucu, bagus ya. Jadi bisa apa namanya dijadiin kayak pajangan gitu ya, keren. Gitu aja sih sebenarnya. Ada ini yang lain. Gue berharap ini bisa ada tambahannya ya. Nanti ada gerbong-gerbongnya mungkin yang lain. Jadi bisa dilihat di situ. Oke guys, gitu aja guys review kali ini. Stay safe ya guys ya. Jangan lupa kalau nggak perlu-perlu amat jangan keluar rumah, di rumah aja. Terus kuranginlah hunting ya, jangan terlalu sering juga hunting karena bisa jadi banyak virus corona yang sudah ada di mana-mana gitu. Oke, jangan lupa cuci tangan, makan yang bergizi, berjemur semuanya ya. Stay safe semuanya. Mudah-mudahan ini segera berakhir. Jangan lupa subscribe, like, share videonya guys ya. Terus pencet loncengnya. Gitu aja guys. See you on the next video. Peace out.